Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Bunga Citra Lestari. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Pamit pulang ke Malaysia, ini janji Ibunda Ashraf Sinclair ke Bunga Citra Lestari. Meninggalnya aktor Ashraf Sinclair tentu masih menyisakan luka mendalam bagi keluarga besarnya. Hal ini terlihat jelas lewat jejaring media sosial sang bunda, Khadijah Abdul Rahman. Setelah menemani Bunga Citra Lestari di Jakarta, keluarga Ashraf putuskan pamit sementara untuk pulang ke Malaysia. Assalamualaikum ke semua yang dikasihi. Keluarga Sinclair sudah pun pulang ke Malaysia buat sementara. Kami bersyukur menerima kasih sayang buat almarhum Ashraf. Kami mohon doa Al-Fatihah tidak terputus untuknya, ungkap Ibunda mendiang Ashraf Sinclair. Ibunda Ashraf Sinclair juga tak lupa memberikan pesan menyentuh untuk menantunya Bunga Citra Lestari. Insya Allah, diizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umi akan ke Jakarta selalu untuk bersama dengan anak Umi tersayang, Bunga dan cucu Umi tersayang, Noah, ujar Ibunda mendiang Ashraf Sinclair. I love you all for loving my son Arwan Ashraf. Let's do all the good deeds on earth so we can be with him in Jannah insya Allah. Al-Fatihah, amin, pungkas Ibunda mendiang Ashraf Sinclair. Tak berselang lama, unggahan keluarga Ashraf Sinclair itu pun banjir komentar netizen.